Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Amanda Saputri, kelas 11 IPS 1. Saya di sini ingin menceritakan pengalaman saya. Pada suatu malam pada tanggal 21 Oktober 2021, bertepatan pada jam 9.07 malam, di mana di Mempawah diguyuri oleh hujan atau dituruni hujan. Di saat itu, perut saya lapar. Di mana? Di rumah tidak ada bahan untuk dimakan atau dimasak pada saat itu. Dan saya mempunyai teman yang bernama Abil. Jadi, di situ saya mengecek dia. Saya nanya dengan dia, "Bil, lagi di mana?" Terus dia jawab, dia bilang, "Lagi di luar." "Kenapa?" Tadi kan. Terus bilang, "Boleh minta tolong ya?" Terus dia bilang, "Boleh, minta tolong apa?" Dia bilang, saya bilang kan, "Tolong belikan Indomie." "Indomie apa?" kata dia kan. Saya jawab, "Indomie soto spesial." "Indomie soto spesial." Oke. Dan pas dia udah mau OTW di rumah, di situ situasinya cuaca itu lumayan hujan lebat. Dia telepon, "Halo, udah mau OTW rumah nih." "Oke." "Sekali sampai." "Nah, berapa?" "2.500 satu." "Beli dua jadi 5.000." "Oke, kasih 5.000." Bergantung plastik hitam. Sekali dia dah balik, pintu dah dikunci ke dapur, niat nak masak kan. Sekali dibuka kantung hitam, rupa yang ada mi kaldu. Epek kena hujan, jadi salah beli. Mi soto spesial menjadi mi kaldu. Tanpa tanya-tanya lagi, mi kaldu. Dengan bilang, "Tak apalah, warung udah berutupan." Sekian, terima kasih.